Assalamualaikum. Alhamdulillah pertama kali kita bersyukur kepada Allah. Kita berjaya untuk mara ke saingan AFC Champions League ni sampai tahap ni. Hujan eh? Sesuatu yang kita impikan sejak dulu lagi. Dan kini kita telah dapat untuk bermain di sini. Di sebuah stadium yang cukup gah sejarahnya. Stadium World Cup dulu. Kita dapat bersaing di sini dengan sebuah pasukan gergasi pula tu di Asia. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan terbaik untuk pasukan Kedah kita membuktikan sesuatu. Realistik kita tahu memang lawan kita ni agak sukar. Satu pasukan yang kuat, tapi tidak mustahil dengan keyakinan, dengan apa dia ni, semangat juang yang tim kita ada, kita mampu untuk melakukan kejutan. Dalam bola sepak tiada apa yang mustahil. Selagi 90 minit masih lagi ada, harapan kita pun masih ada. Apapun, kami harapkan seluruh pasukan pemain-pemain kita dapat bermain dengan bersungguh-sungguh, dapat berjuang dengan sejiwa murni. InsyaAllah kita dapat sesuatu yang positif. Itu yang kita harapkan. Apapun, kami bersyukurlah. Apapun, kami bersyukur. Kita sebab sentiasa di belakang. Kita sentiasa akan support tim walaupun apa saja keputusan yang akan dapat nanti. Yang penting, kita tak putus asa dan terus bersama tim. InsyaAllah. Okey, Noh. Okey, untuk penyokong-penyokong Kedah serata-rata di mana saja. Kami di sini di Korea, anda di Alostang ke, di mana-mana, di serata tempat. Doakanlah kemenangan, kejayaan untuk pasukan Kedah kita untuk aksi esok malam. InsyaAllah. Pulun Kedah, pulun! 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 Danlah diri sendiri, berjuanglah sejiwa murni. Hijau kuning lambang kemegahan, gelapan padi tempat sanjungan, negeri Kedah Darul Aman. Kedah patang kalah, walau sakit jatuh dan rebah, bangun lantas semula gagah, bujur lalu melintang patah.